Semoga dapat berguna dalam perjalanan Anda ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada para saksi yang telah meluangkan waktu dan membuka tanda tangan yang pada akta nikah. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon dibukakan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru, kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini akan menjadi satu amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita cantik ya. Wanita hebat, wanita kuat. 9 bulan lebih Wahyu itu sempurna menjadi anak yang soleh. Lewat 10 hari dari 9 bulan beliau anak kandung 9 bulan. Ubin jari olahraga mau. Targetnya meningkatkan inilah kata lebih jujur langsung. Ma, hari ini sempurna dalam kebahagiaan Wahyu. Doa mama selalu terpakai mama. Terima kasih untuk air susu mama. Sempurna mama. Indah sayang semua. Wahyu sayang semua. Eh, berikut ke bapak. Kemasian pak. Kerja keras bapak luar biasa. Indah hari ini. Perjuangan tanjap kapal bersahabat tempat bercerita sehingga bapak kami doakan kami Wahyu itu mama terus ya. Ma, terima kasih untuk keikhlasan mama, untuk doa mama menerima Wahyu untuk menampingi putri kecil mama. Terima kasih ma, alhamdulillah. Amin. Cinta untuk keikhlasan untuk kebahagiaan yang kami rasakan ini. Sayangi, jaga tansa, lindungi, selalu bersama intinya dalam keadaan apa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ditemani kalau nenek yang tua-tua aja, silakan. Yang sepuh ini sepuh, langsung modal. Kebahagiaan hakiki setiap insan, begitu menemukan pasangan hidup, pelahan setelah ijab dan kabul dilafaskan, setelah ikatan suci didengarkan. Tali perkawinan akan dijalani oleh Wahyu dan tentunya Nansa, teriring doa restu kita semua. Keluarga bahagia yang mereka impikan terbingkai dalam sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan dijawab akad yang akan kita foto hanya keluarga inti, ya, adik, kakak, ipar, ponakan didampingi papa mama. Untuk keluarga besar di resepsi kita abadikan semua. Karena kita dibatasi waktu durasinya. Sekali lagi mohon pengertian keluarga yang kita foto hanya keluarga inti. Adik kakak kandung Nansa ipar ponakan, adik kakak kandung Wahyu ipar ponakan. Untuk keluarga besar. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير You'll share all your joys through hardship, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings and grant you kids who make your home filled with love.
after, let's raise our hands and make dua, like the prophet taught us, and with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraki alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير.
Ayo mbak. Happy wedding buat Hansa dan Om Wahyu. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. I'm
sekarang menjadi ahli kami nampakan. Sambutlah salam hangat. Salam kasih, silakan teman-teman untuk berdiri. Satu. Kok kece orang awak? Allah tak pampang si pelaminan. Tegak menjago si batak gadang. Lah besan dia si anak daru. Senang hati ayah seratu bundu. Ini gambaran kebahagiaan ayah bunda tercinta dari Nansa dan Wahyu. Menyaksikan putra putri tersayang menemukan pasangan besan dia di pelaminan. Sebagai ungkapan rasa bahagia, ungkapan terima kasih keluarga besar Bapak Haji Amzah Amra, keluarga besar almarhum Bapak Jaimin, spesial dari Nansa dan Wahyu untuk Anda. Bersama kami Nabila Catering Wedding Service, Sanggar Pelaminan Minang Gati Ranti. Sama-sama kita sambut. Yeah!
Hansa saat ini kita sebut anak Daru. Kalau anak Daru sebenarnya mandi Bapak Ibu, Hansa cantik luar biasa ya. Kebahagiaan Ratu Syahari. Uda Wahyu, kita panggil Uda dulu boleh Wahyu ya. Nah, kita sebut Marapulai. Ini bahasa khas masyarakat Minangkabau untuk mempelai pria. Kalau Marapulai sebenarnya rancak Bapak Ibu, Wahyu gagah luar biasa ya, pasangan yang sangat serasi. Senyum manis Nansa, senyum indah Wahyu tidak akan lengkap, tidak akan sempurna tanpa kehadiran Dato Arestu, Bapak Ibu, tamu dan undangan kami. Untuk itu, sambutlah salam hangat, salam bahagia dari kami. Ungkapan terima kasih yang mendalam untuk kehadiran Dato Arestu dari Anda. Bapak Ibu, tamu undangan kami, Nansa, panggilan kecil, panggilan sayang, keluarga, sahabat, dan teman-teman. Puncaknya malam ini, doa Arestu Bapak Ibu. Jadi tidak lengkap tanpa mendapatkan ucapan terima kasih langsung dari keluarga. Berkenan yang mewakili keluarga, Bapak Ridwan Amran. Berkenan, Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dan dapat hadir bersama pada malam hari yang berbahagia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi dan Rasulnya paling mulia. Mengawali kata sambutan ini, kami